Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video ini saya akan membahas tentang event Mega Diamond. Nah, di event Mega Diamond ini saya akan bahas untuk trik pasang angka paling beruntung yang sering muncul di event Mega Diamond. Dan mohon maaf banget untuk upload kali ini agak sedikit telat karena tadi ada urusan pribadi atau ada acara keluarga untuk rapat keluarga. Kita akan bahas untuk tentang event Mega Diamond-nya seperti apa. Sebelum kita lanjutkan pembahasan videonya, langkah baiknya subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event lainnya. Langsung saja cek di sebuah video. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk ke menu soft. Nah, di sini kita klik Mega Diamond. Nah, ini adalah tampilan seperti biasa. Untuk hadiah pertama kita bisa mendapatkan 30.000 diamond. 300.000 ya, 300.000 diamond, dan untuk hadiah kedua kita bisa mendapatkan 12.500 diamond. Juara ketiga kita dapat 1250, juara keempat kita dapat 100, dan juara kelima kita dapat Crystal of Aurora 10. Nah, di sini kita bisa memilih angka atau memasang angka dari angka pertama dan angka kedua. Dan kalian bisa lihat untuk memasang angka kalian harus membutuhkan 10 diamond, membeli 10 diamond. Dan di sini kalian lihat harga dari angka tersebut, saya hanya bisa mengeluarkan 1 diamond saja. Kenapa? Karena ya tadi saya top up. Jadi kalau kalian ingin seperti saya ini ya, kalau kalian normanya kan untuk membeli angka atau memasang angka ini itu harganya 10 diamond. Tapi saya di sini 1 diamond itu karena saya top up dalam jumlah berapapun ya untuk mengurangi harga pembeliannya. Nah, di sini untuk triknya yang dimana, di sini kan kita bisa memasang angka keberuntungan dari angka pertama dan angka kedua. Dan masing-masing angka pertama itu di ada kolom, 5 kolom ya. Dan kalau kalian benar semua angka keberuntungannya, itu kalian akan dapat hadiah free spool utama yaitu 300.000 diamond. Wow, pokoknya kalau kalian dapat 300.000 diamond itu kalian bisa pesta banget, bisa di gift juga, dikasih juga, dijual juga. Pokoknya kalian untung banget kalau kalian bisa menebak semua angkanya. Nah, di sini saya akan memberikan tik yang dimana sering banget muncul di event Mega Diamond angka yang saya gunakan. Karena di periode sebelumnya saya telah mendapatkan 3 angka paling beruntung dengan senilai 1250 diamond, dan itu pun dikali 2 ya, jadi sekitaran 2500 diamond. Karena saya menggunakan angka double. Maksud angka double ini seperti ini ya. Kita akan langsung saja kita buktikan, langsung kita klik beli. Nah, otomatis kita bisa mengatur angka yang pertama. Nah, biasanya untuk event Mega Diamond ini sama seperti event Diamond Draw, yang dimana angka paling beruntung dari mulai dari angka 05 ya, 05, 40, 60, 70, 91, dan 93. Nah, di sini saya akan coba. Biasanya untuk Mega Diamond ini kebanyakan ya, karena ini diacak dari streamer, kita ambil yang ini kan sesi pertama nih ya, karena ada sekitaran 1 minggu untuk event Mega Diamond. Biasanya untuk Mega Diamond sesi pertama itu dari angka paling kecil, kita ambil yang 08 aja. Dan ini kita ambil belasan, kita coba belasan atau 20 ya, 20-an, 22. Oke, yang ini kita 00. Nah, 00 ini sering terjadi ya, sering banget muncul di event Mega Diamond. Dan ini kita ambil yang paling gede, 50 atau 40, 50 matuma. Oke, 50. Dan ini kita ambil yang gede juga, 87 aja, seperti ini ya. Ini adalah angka yang saya akan gunakan di sesi pertama ini. Kita klik konfirmasi. Dan trik yang kedua, kalian tinggal beli saja, nanti diamond kalian gak akan berkurang. Nah, untuk trik yang kedua, samakan minimal 3 dari angka yang pertama. Supaya yang dimana? Supaya angka pertama kalian itu dapat, nah yang angka kedua itu ikut dapat gitu ya. Misalnya di sini saya akan mencocokkan angka yang 00, terus angka 08. Oke, dan angka 50. Nah, ini cocokannya seperti itu, minimal 3 aja. Kalian boleh cocokkan semuanya juga boleh. Dan yang terakhir ini kita acak aja berapa aja. Nah, seperti itu, dan kita klik konfirmasi, dan kita akan tunggu untuk sesi dimana angka itu beruntung besok jam 3 sore. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kalian.